Keberanian adalah kunci untuk memimpin dan melindungi keluarga kita, seperti halnya singa yang melindungi kawanan mereka dengan gagah berani. Singa atau Panthera leo adalah salah satu hewan liar terbesar dan paling terkenal di dunia. Singa merupakan bagian dari keluarga kucing besar, bersama-sama dengan harimau, jaguar, leopard, dan macan tutul. Singa dijuluki sebagai raja hutan, karena mereka merupakan salah satu predator puncak di habitat savana atau padang rumput Afrika, dan memiliki sifat yang sangat dominan dan kuat. Singa jantan memiliki ukuran tubuh yang besar dan kekuatan fisik yang luar biasa, sehingga membuat mereka menjadi pemimpin dalam kelompok singa yang dikenal sebagai kawanan. Selain itu, singa memiliki suara yang sangat menggelegar, yang bisa terdengar hingga jarak 8 km, dan digunakan untuk menandai wilayah kekuasaan mereka dan memperingatkan hewan lain untuk menjauh dari wilayah tersebut. Sifat-sifat ini membuat singa dipandang sebagai simbol kekuatan dan kemegahan, serta dianggap sebagai penguasa atau raja dari habitat savana tempat mereka hidup. Ciri khas singa adalah jambulnya yang lebat dan warna kulitnya yang berwarna coklat kekuningan dengan bintik-bintik hitam. Singa biasanya hidup di savana atau padang rumput Afrika dan memakan daging sebagai makanan utama mereka. Sejarah singa dapat ditelusuri hingga sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, di mana fosil-fosil singa telah ditemukan di seluruh dunia, dari Amerika Utara hingga Eropa dan Asia. Awalnya singa hidup di seluruh wilayah Afrika, Eropa, dan Asia, tetapi sekarang hanya terbatas pada Afrika Sub-Sahara dan beberapa bagian Asia, seperti India dan Semenanjung Arab. Dalam sejarah manusia, singa seringkali dianggap sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan kehormatan. Singa telah muncul dalam berbagai budaya, mitos, dan legenda di seluruh dunia, dari Afrika dan Asia hingga Eropa dan Amerika. Di Afrika, singa dianggap sebagai raja hutan dan simbol kekuatan dan kemewahan. Dalam mitologi Mesir kuno, singa dipuja sebagai dewa, dengan salah satu bentuknya yaitu Sekhmet, dewi kekuatan dan kematian. Sementara itu, di India, singa adalah simbol kesucian dan kehormatan, dan sering muncul dalam seni, arsitektur, dan agama Hindu. Namun populasi singa saat ini menghadapi banyak tantangan dan ancaman. Diperkirakan hanya ada sekitar 20 ribu singa liar yang tersisa di dunia, dan mereka terancam oleh perburuan liar, hilangnya habitat alami mereka, dan konflik dengan manusia. Banyak upaya konservasi dilakukan untuk melindungi dan memperkuat populasi singa, seperti pengamanan habitat alami mereka, penghentian perburuan liar, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian satwa liar. Semoga, upaya-upaya ini dapat membantu menjaga keberlangsungan hidup singa dan mencegah kepunahan mereka di masa depan. Berikut inilah yang bisa disajikan oleh sumber menarik yang dikutip dari sumber-sumber media lainnya. Terima kasih yang sudah menonton dan jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe dan jangan lupa tinggalkan komentar. Dan jangan lupa tonton video lainnya, dan sampai jumpa di video berikutnya.